Selamat siang, dolistik Bagaimana kabarnya? Oh, ada yang bangun siang, dikit. Siang, Iya, selamat siang. Mbak Ika, Mbak Ika, siang. Siang, siang. Ika, ah, iya. Ika, Mbak Ika, Mbak Selamat datang Ika, Mbak Ika, Mbak Ika, Mbak Hari, ya? hari Mbak hmm. Minggu, tanggal 1 November 2020 beruntung ya bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di link Zoom ini. Karena, mohon maaf, bagi yang di luar, itu ada kendala sinyal. Jadi, kami bisa streaming untuk hari ini. Jadi, iya, nanti rencananya hasil dari rekaman ini, record, akan nampilkan di Youtube. Jadi, nanti bagi yang subscribe dan ngasih gambar lonceng gitu ya, ngeklik lonceng, dapet istilahnya apa ya, pemberitahuan notification di handphonenya jadi uh, bisa tahu kapan munculnya uh, video dualistik yang hari ini gitu hmm. jadi mohon maaf nggak tahu kenapa ini sinyalnya naik turun naik turun ya. kalau naik terus nggak apa-apa masalahnya ada turunnya tuh ya namanya ciptaan manusia ya jadi bisa kurang sempurna Anginnya <laughs> banter. Oh iya, harusnya beli tower sendiri ya saya ya, terus tolak angin. <laughs> gitu baiklah kayaknya udah nggak sabar nih pengen mendengarkan uh, materi tentang konstipasi oleh Dr. Retno ya karena akhir-akhir ini jujur saja saya juga sering mengalami konstipasi jadi pengen tahu nih kira-kira formula apa yang akan diberikan oleh Dr. Toto untuk mengatasi gangguan konstipasi oke Udah siap semuanya ya siap Guru. Ya, cemilannya siap, kopinya siap ya. Siap, ya, Bu Guru. <laughs> ya, Dokter Retno. Selamat siang, Dok. Siang. Ya. Ini sehat ya, Dok ya. Mm -mm. Sehat, sehat. Bentar, bentar, Saya bingung tadi ngeklik apa ya kok enggak keluar gambarnya Mbak Eka ya? Uh, mungkin Dokter Retno mengepin. Mengepin. Ya. Uh, yang kelihatan gambarnya ini teman-teman semua yang di sini. Oh, <gulau> oh ya. apa Ya. Bentar, di spotlight mungkin dok. Spotlight itu yang mana ya? Yang di pojok. Di share aja dok. Di share screennya mungkin dibuka dok. Share screennya itu screen yang share screen. Uh, mungkin data tentang dijadikan host dulu. Iya, sebentar saya jadikan host co-hostnya. Hmm. Terus no ya. Oke, okay. baiklah. <tuh> Ternyata belum pernah coba ini ya share screen ya dok ya. Dulu waktu ya. webinarnya AS share screen sendiri. Iya oh, ya. Nah, ya, mandiri. nah kelihatan, udah kelihatan. Oh, nggak oh, bisa ya. Add co-hostnya. Udah. Oh, sekarang lihat ya gambarnya Dokter mereka lagi jalan-jalan gimana. Dimana, di rumah apa gimana. Bentar, saya spotlight aja, dokter Retno, ya. Spotlight for everyone. Nah. Oh, ini, Dokter Retno oh, bisa muncul. Oh, bisa. bisa lihat ya. gambarnya. Oke. Okay. Gambar saya sendiri, tapi Iya, enggak apa-apa. Cantik, dok. <laughs> <laughs> Baiklah. <laughs> bisa dimulai, dok. Mungkin efeknya uh, okay. untuk share screen bentar. Uh, sudah kelihatan ya, sudah, sudah jelas suaranya jelas dok yang lainnya jelas. sudah jelas ya kalau ada pertanyaan atau masukan bisa ditulis di kolom chat. Nanti saya sampaikan ke Dr. Retno. Baik. Silakan Dr. Retno. Ya, siang ini kita bicara tentang konstipasi ya. Sebetulnya sepertinya hal sepele ya konstipasi. Dan tidak ada pasien yang datang langsung dengan keluhan tidak bisa BAB, tidak ada. Tapi saya menemukan pertama kali dapat itu kasus jerawat, di mana seluruh wajahnya, punggungnya penuh dengan jerawat, dan setelah saya anamnese, ternyata dia BAB-nya lima hari sekali. Kedua, setelah jerawat yang saya temukan, orang yang pelangsingan, yang menurunkan berat badan. Jadi banyak di situ dia terkendala, buang air besarnya tidak setiap hari. Ada yang tiga hari sekali, ada yang dua hari sekali, bahkan ada yang sampai seminggu. Kemudian orang stroke. Pada orang stroke yang awal, mereka juga kesulitan untuk buang air besar. Malah kayak dua minggu. Dua minggu tidak buang air besar. Nah, itu enggak enak. Perut rasanya sebah. Istilahnya tuh berdedek. Apa ya bahasa Indonesia yang berdedek gitu ya? Begah gitu ya? Iya, enggak enak. Jadi akhirnya, saya berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka supaya perutnya enak. Nah, oke okay, kita mulai. Kita mulai saja Mbak Eka. Lanjut. Next. Nah, definisinya dulu. Konstipasi itu kesulitan BAB atau jarang BAB atau fesesnya kering sehingga susah untuk dikeluarkan. Biasanya terdapat pada penyakit IBS atau irritable bowel syndrome, konstipasi yang fungsional, atau penyakit rektum dan anus, penyakit endokrin dan sistem metabolik, atau efek samping obat. Next Nah, ini etiologi dan patogenesanya yang saya dapatkan ada gangguan transmisi pada usus besar. Terus gangguan organnya terkait organ limpa, lambung, hati, dan ginjal. Karena apa? Mungkin pola makan tidak tepat atau kurang serat ya, kemudian kecemasan yang berlebihan atau defisiensi cici dan darah. Biasanya defisiensi cici ini pada orang yang sudah lanjut usia. Next, lanjut sindrom diferensiasinya differensi, yang pertama akumulasi panas ciri-cirinya fesesnya kering kemudian ada demam muka merah bau mulut Kas ini bau mulutnya nyengat biasanya kemudian kencingnya sedikit dan berwarna gelap Lidahnya merah banget, kemudian selaputnya kuning dan kering. Khas banget ini. Kemudian nadinya cepat dan licin cenderung panas ya nadinya cepat. Next. Kemudian yang kedua ada stagnasi C. Ini sama. Besesnya juga kering. Kemudian ada <tuh> distensi dada dan hipokondrium yang hilang setelah mengeluarkan gas. Jadi setelah buang angin hilang. Kemudian sering sendawa, sering menarik nafas, Pak nafas panas, jadi rasanya nafasnya itu terasa panas. Kemudian lidahnya selaputnya tipis dan berminyak, nadinya tegang seperti kawat. Next. Yang ketiga, sindrom diferensiasi dingin, e eh, invasi dingin. Sama, VSS kering, perutnya dingin dan nyeri, kaki dingin, lidahnya selaput putih lembab, nadinya dalam dan lambat. Lanjut, Kemudian yang terakhir sindrom diferensiasi defisiensi c dan darah. Ini sebetulnya ada keinginan untuk buang air besar, tapi gerakan usus ini tidak efektif untuk mengeluarkan feces. Harus berusaha keras untuk bisa mengeluarkan feces. Napasnya pendek, lidahnya pucat, nadinya seperti benang dan lemah. Next. Kemudian prinsip terapinya bagaimana? pada prinsipnya kita harus menghilangkan obstruksi gerakan usus. Apa yang menghambat gerakan usus dihilangkan supaya gerakan ususnya lancar dan bisa mengeluarkan feses. Kemudian untuk akumulasi panas, stagnasi C, penjarumannya digunakan metode sedasi. Jadi dibuang panasnya, stagnasinya juga dibuang. Untuk invasi dingin, jarum dan moksa digunakan dengan metode sedasi defisiensi C dan darah, jarum dan moksa digunakan dengan metode tonifikasi. Lanjut. Titik akupunturnya ini tensu atau stomach 25, bisa su belakang, PL25, tajang su, atau Sangcisi, ceko cekau, kemudian cao hai. Lanjut. Nah, kita lihat kenapa kita mengambil tensu. Dan su adalah suatu titik nu depan usus besar. Ta chang su, ta itu besar, su belakang usus besar. Sang qi si itu titik hak bawah usus besar. Titik-titik tersebut untuk menurunkan ci yang berlebih dan memperlancar buang air besar atau yang stagnasi tadi kita lancarkan sehingga buang air besarnya lancar. Untuk ciko dan cao he, ciko itu menenangkan ci sanjo cauhe melembabkan usus dan melancarkan buang air besar. Lanjut. Nah sekarang kita ada untuk menghilangkan panas kita bisa memakai cicak dan haku kita sedasi untuk membuang panasnya. Jadi panas ter, uh, panasnya hilang kemudian sumbatan ususnya terbuka. Untuk stagnasi ci kita pakai congwan bisa tai bisa untuk melancarkan gerakan ci Lanjut. Untuk invasi dingin, karena dingin kita harus menggunakan penghangatan. Bisa pakai sencik, wanjen, dimoksa. Kalau sencik nggak mungkin ditusuk ya, biasanya dimoksa. Kemudian kita perlu menghangatkan yang. Jadi dengan moksa tadi, yangnya menjadi hangat. Kemudian untuk defisiensi ci dan darah, kita gunakan pisu dan cihai. Ini untuk menguatkan limpa dan menambah ci limpa atau otot juga untuk memperkuat otot supaya bisa apa ya istilahnya mengedan untuk mengeluarkan fesisnya. Lanjut. Nah, nih manipulasinya pada invasi dingin dan defisiensi di dan darah bisa pakai moksa, bisa pakai jarum panas atau moksa jahe. Jahe kan panas juga sifatnya atau hangat. Lanjut. Kemudian ini terapinya, alternatif lain kita bisa menggunakan teknik jenis ganjen. Di mana saya uh, meng biasanya menggunakan the three intestinal point. Kalau kita lihat sama ya, tensu, wanjen, sang Sama tensu titik mu depan usus besar. Kemudian kwanjennya yennya mu depan usus kecil, sang hak bawah usus besar. Santisi bisa juga diganti Cusanli atau digunakan bersama-sama Cusanli dan Santisi. Boleh, lebih enak kayaknya. Lanjut. Nah, yang sudah bisa scalp kita bisa pakai lab intestine area. kepada kepala bagian depan memanjang 2 cm dari area reproduksi. Lihat aja yang panahnya yang eh garisnya yang berwarna merah muda atau pink itu intestine area. Sama ini indikasinya untuk gangguan di usus bisa konstipasi, bisa diare. Lanjut. Untuk stuskapnya bisa diambil middle jaw, upper abdomen, lower abdomen dan BBF. Middle jaw, daerah jaw tengah, itu tempat usus ya. Kemudian usus ada yang di upper abdomen, ada yang di lower abdomen. Yang hijau di samping di sebelahnya head and face, nah itu ada yang berwarna di samping, Mbak. Mintik, gimana ya di sini loh, apa namanya? Lower abdomen dan... Sebelahnya, yang merah muda kan head and face. Nah sebelah kiri kanannya itu ada upper abdomen dan lower abdomen. Ada area yang istilahnya overlap antara upper abdomen dan lower abdomen. Bisa ngambil di area overlapnya. Kemudian VPF yang di ujung sendiri di puncak kepala itu Hui. Ini kita gunakan pada orang yang sudah tua, yang C-nya sudah habis. Jadi kita tingkatkan C-nya supaya dia bisa buang air besar. Oke, okay, itu tadi terapi-terapinya bisa pilih scalp, bisa ada Jiu, ada josunfa, kemudian ada jin sancen, kemudian ada yang ya aku pun secara biasa lah Chinese medicine. Next. Oh, habis ini kita waktu jalan-jalan di mana nih? Di China waktu sekolah dulu. S2 di Guangzhou ya. Iya, S2 waktu S2 dulu. Oke. Okay. Wah. Wow. Sudah selesai ya, materinya <laughs> sudah memang sebentar. <laughs> baik, baik, baik. Uh, ini sudah ada pertanyaan nih, Dok, di ya oleh Bu Sriyatmi Haton. Uh, beliau menanyakan bahwa apakah ada teori moksa untuk sedasi? Kalau ada, bagaimana caranya, Dok? Gitu, kalau setahu saya, moksa itu untuk penghangatan. Jadi, istilahnya... Kalau sindrom dingin, kita hangatkan pakai moksa. Jadi, sepertinya saya kurang tahu ya, untuk sedasi dan tonifikasinya. Jadi, hanya untuk penghangatan. Setahu saya, mungkin ada teman-teman lain yang tahu untuk tonif, gimana untuk sedasi, bagaimana. Iya, hmm. Hmm. ada pertanyaan, hmm, Bu ya. Sri? Bagaimana tadi? Kalau pengalamannya dokter Retno nah pakai apa, Dok? Untuk usg Dok, biasanya, Dok? Kalau usg saya lihat. Kalau untuk kasus konstipasi pakai tadi itu kan saya sebutkan bisa middle jaw, lower upper abdomen, lower abdomen. Kalau pada orang tua pakai itu apa? Saya tambah PPF. 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 Iya, kalau C-nya kurang kita pakai PPF untuk uh, menaikkan C-nya. Ya, terima kasih, Dok sama-sama ya, Dr. Aili, ini dokter Aili juga jago sekali kayaknya. sering pakai skala. <laughs> oke, okay, ada juga yang menanyakan dok. Hmm, Ntar, Bu Intiana bisa dijelaskan dokter metode tonifikasi dan sedasi yang dokter gunakan dalam praktek di klinik? Oh, oke. Okay. Metode tonifikasi dan sedasi, ya ini yang ditanyakan dalam hal apanya ya tonifikasi kan kita mentoni yang mana yang uh, efisien kita tonif yang excess kita sedasi maksudnya uh, mungkin, mungkin lebih dijelaskan pertanyaannya oke okay. Ini dia juga nanya berapa menit dok gitu kan berapa menitnya itu ngomong <laughs> ya kalau toni seperti uh, kita back to basic ya Back to basic tonifikasi kan 10 menit. Kemudian kalau sedasi kan ya 20 menit 30 menit. Itu basicnya aja seperti basic. Oke. Okay. Jadi tonifikasi soalnya ada literatur kan dok yang 10 menit gitu kan. Itu katanya uh. tonifikasi, sedangkan uh, kalau mau disedasi di atas 20 menit 30, 30 menit. Iya. Iya. Ya. ya, teori yang kines medisinya kan seperti itu memang. Ada juga yang cara penusukannya, dreado? Ya, makanya itu pertanyaannya, menurut saya kurang jelas apa yang dimaksud gitu loh. Ya, mungkin masalah waktu, Jadi yang menanyakan Bu Intiana ini. Oh, oh ini Pak Sunedi minta PDF-nya. Oke, nanti bisa hubungi Mbak Mintik ya, Pak Sunedi untuk masalah PDF-nya. Ini nanti ya juga ada eh, absensi. Di kolom chat, Bapak Ibu bisa minta tolong untuk mengisi absensi kehadirannya. Di ada info-info, bisa saya sampaikan. Oke, okay. selain konstipasi, tunggu sebentar ya, sudah ada pertanyaan lagi ya? Oke, okay. baik, Ibu Eka. Terima oh, kasih. Oh iya, Pak Senedi, terima kasih. Oke. Okay. Uh, biasanya pasien ini karena apa ya dok ya kebanyakan yang pernah dokter Retno temui jumpai pasiennya uh, ada yang memang dia tidak suka sayur hmm. saya pernah nangani dia mau menurunkan berat badan jadi kendalanya BAB-nya itu lima hari sekali saya anamnesa ternyata dia tidak suka sayur saya bilang bagaimana mau kurus saya bilang mau turun berat badannya kalau oh, yang dimakan lemak lemak terus gitu itu pertama kurang serat atau dia tadi itu kecemasan bisa atau memang e, sudah tua pada orang tua biasanya ya itu dia ada keinginan untuk konsipasi. dia duduk lama di wc dekem. tapi nggak keluar keluar ya karena tadi itu cinya kurang gitu loh ya 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 mungkin kalau kasus pada orang tua itu karena kelemahan dari cinya ya dok ya iya kelemahan cinya atau kalau <tuh> secara medis barat mungkin istilahnya gangguan ini peristaltik ususnya ususnya mm -hmm. tidak bisa bergerak sehingga susah untuk keluar kasihan memang mm -hmm. berarti bisa dimoksa juga dok ya kalau untuk kasus orang tua ya kurang mm -hmm. menghangatkan yang tadi itu ya ya atau pada ini saya pernah ketemu yang orang jerawat jadi jerawatnya seluruh wajah itu meledak kemudian sampai di punggung-punggung Hah? dia itu bab lima hari sekali dan dia bingung kenapa adik-adiknya itu pagi-pagi itu rebutan bc terus setelah ketemu saya saya jadi bilang bahwa memang itu harus setiap hari ada yang dibuang saya bilang terus dia akhirnya merasa oh berarti saya tidak normal sampai akhirnya dia terapi begitu uh, BAB-nya lama-lama maju, empat hari sekali, tiga hari sekali, dua hari sekali, akhirnya sehari sekali bersamaan dengan itu jerawatnya hilang semua. Lah, jadi kayaknya ada hubungan deh antara jerawatnya dengan konstipasi tadi, antara paru dengan usus besar ya tadi. Kan memang hmm. ada hubungan antara paru dan usus besarnya. Hubungan luar dalam itu ya? Iya betul. Hmm. Hmm. Kayaknya jerawat saya juga karena konstipasi. <laughs> jadi jujur ini. Nah, tapi emang benar sih dok, kalau misalnya kita nggak nggak e, rutin gitu ya, misalnya dua hari sekali, gitu emang di wajah itu kayaknya ting ting ding ding gitu, toksik kan hmm. emang ya, racun harus dibuang. Normalnya tuh sehari berapa kali sih dok? Satu kali itu udah normal ya? Ya sekali lah paling tidak buang air besar itu. Kalau lebih ya berarti kalau ada yang sehari tiga empat kali ya berarti ada disensi limpa juga akhirnya. Yang penting konsistensinya juga nggak e, kayak diare gitu ya, nggak kayak malas, air. Ya nggak cair, nggak keras, terus tidak terlalu lembek yang intinya secara normal lah. Warnanya juga pengaruh, biasanya pada yang keras itu warnanya hitam atau panas tua intinya seperti itu. Kalau makanannya misalnya pedas, terus berminyak itu juga bisa mempengaruhi. Bisa, kan nanti lama-lama kalau tiap hari kita makan pedas kan terjadi akumulasi panas tadi, ya. nah, seperti itu kan ada yang bilang dok katanya kalau misalnya makan pedas gitu ya terus jangan dia diare itu jadi konstipasinya nggak jadi oh, kan akibatnya <laughs> jadi diare karena pedasnya itu iya oke oke baiklah ada lagi yang bertanya bapak ibu bisa open mic silakan digunakan kesempatan yang ada ini mungkin ada jeda iklan mbak Eka saya tak minum dulu oh iya baik Uh, benar. nah ini Mbak Mintik juga punya shop ya di Shopee. Tokopedia, mungkin teman-teman bisa menengok di toko kami. Ada banyak sekali barang-barang aku yang bisa dibeli, tentunya dengan harga yang terjangkau. Kalau di Shopee ada promo, biasanya juga promo gratis ongkir. Fun itu juga nanti minggu depan ada webinar bersama Dr. Retno dan Pak James sudah Barat. Aku Oke. ikut. Oke. Siap dong Mau tanya? Mau tanya? Oh mau tanya? Ya. Sebentar. Dr. Retno gimana? Iklan dulu atau menjawab? Iklan dulu sebentar ya. <tuh> Oke. <Okay. tuh> iklan dulu. Iya <tuh> sebentar ya Dr. Michael. Yes. Oke. Okay. Adalah tokonya Mbak Mintik, ya. Silahkan ditengok di Tokopedia dan Shopee. Bentar, yang berikut ini adalah iklan untuk acara Dr. Retno dan Om James minggu depan. Oke, okay. Daftarnya masih dibuka dan nya sangat ringan. Tentang dua pembicara secara live. Oke, okay. Sebentar itu tadi adalah sekilas cuplikan yang akan kita sampaikan eh yang Dr. Retno sampaikan nanti di acara minggu depan. Jadi bagaimana uh, kolaborasi antara aku Cup Scalp dengan Tauyin. Begitu ya Dr. Retno ya. Iya. Karena tau ini sangat penting untuk proses recovery pasien. Dan nanti uh, dari Pak james akan menjelaskan tentang uh, bagaimana cikung itu bisa digunakan untuk terapi terapi stroke. Karena kalau nggak salah, akhir-akhir ini banyak banget loh yang kena stroke. Iya, banyak memang. iya Kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang stroke. Oke, okay, Dr. Michael silakan mau menyampaikan sesuatu. Selamat siang Dr. Reno, Mbak Eka, Mbak Ninti. Ya, yang saya tanyakan, kadang-kadang ada pasien obstipasi itu waktu pindah tidur. Jadi seperti dari rumah pindah ke rumah lain, saudara, pengin itu dia waktunya BAB yang rutin tiap pagi menjadi tidak mungkin dua hari tiga atau tiga hari lagi atau kadang-kadang uh, nginep di hotel dua hari tiga hari enggak BAB baru mau pulang dia BAB solusinya gimana Dokter uh, Betul sekali itu seperti saya saya juga oh. saya kalau pindah tempat tadi hotel entah yeah. walaupun di rumah saya sendiri yang di Surabaya itu juga yeah. susah untuk BAB. Yeah. kalau saya kalau saya ya karena saya bisa aku pun terus saya tidak usah pusing saya buat jarum aja uh. saya masuk di ekus sama ciko tadi saya manipulasi berapa menit kemudian akan merasa mulus nah tapi kalau pada pasien ya kita yeah. bisa istilahnya bisa menyarankan uh, istilahnya untuk apa untuk terapi aku juga saya rasa itu orang seperti itu organnya juga nggak terlalu bagus juga seperti saya ya akhirnya ya. saya usaha untuk rutin mengikhlaskan saya sehingga sekarang kalau saya di hotel saya sudah enak PA ah. enak Nah itu tinggal tidurnya yang belum. Jadi sebelum nah. tidur itu pasang jarum dulu di head and face atau upper jaw. Baru saya bisa ngantuk tidur dengan dengan lelap. Kalau BAB-nya sudah teratasi, saya rutin akupuntur, akhirnya balance. atau gini kalau saya dua minggu sebelum saya nginep di hotel, saya sudah mulai mentrit diri saya sendiri. Saya jarum hmm. aja organ-organ yang berkaitan dengan buang air besar. Nanti pada saat buang air besar eh pada saat di hotel BAB-nya menjadi lancar Ya mungkin untuk pasien perlu kita kasih tahu dulu, kita seimbangkan dulu organnya, terus makanan juga dijaga. Dan oh. misalnya kalau seperti di luar ya pasti kita makan tuh istilahnya kuliner ya, kita makan bebas. Yeah. Akhirnya yeah. ya kotoran di perut itu juga akhirnya perutnya penuh tapi nggak bisa keluar. Itu yang saya alami dulu. Makanya yeah, saya betul. Akhirnya jaga sudah saya makan secukupnya yang penting banyak sayur kurangi makanan yang berminyak berlemak banyak i sayur seperti itu oh titiknya titiknya mana ada tadi ada aku bisa atau ciko oh ciko saya cuma aku sama ciko aja Jadi, ya selama ngantri kamar mandi di hotel saya pasang jarum itu. Jadi ada teman mandi, saya sudah pasang jarum. Begitu oh. teman keluar, saya masuk, saya langsung BAB de dengan dengan mandi. <laughs> oh, spontan ya? Langsung ya? Langsung, iya. Langsung. Oh, gue sama Ciko. Iya, iya. Iya. Ciko itu ya. 6 ya, SJ6 ya, yang ya SJ6. Iya, yang yeah. apa? Di atasnya Waikwan. Waikwan. Iya. Jadi... Oh. S. Ya, S6 sama L4 ya. Ya, ya, saya ya saya kurang hafal itunya nomornya. Saya lebih hafal ini apa nama? Ya. Ya. Uh, ya, makasih. ya, terima kasih. Terima kasih. Terima dokter Michael. Kadang-kadang uh, juga, mohon maaf, di dokter saya juga saya sarankan bisa ke pasien itu untuk memasak kayak gitu. Jadi kan kita nggak selalu standby di sana gitu. <laughs> Jadi untuk. Ya. Uh, uh. bisa. Saya pernah lakukan pada bayi. Jadi lihat bayi yang istilahnya kalau nggak dikasih mikrolak tuh nggak BAB. Akhirnya saya masak, hmm. saya ambil baby oil, saya masak dia. Tadi Ciko sama Hakunya punya aja, masak pelan-pelan aja, jangan keras-keras nanti nangis bayinya. Sampai akhirnya dia bisa buang air besar. Mungkin sepertinya memang ada gangguan di sus besarnya pada bayi tersebut. Kasihan memang masih berapa ya umur dua bulan mungkin. Masih ya masih kecil dikasih mikrolak. Ya, gimana? Sudah seminggu enggak BAB ya? ya nah, Perutnya ya. ya ini kembung banget hmm. gitu. Ke. iya. Mm -mm. Oke, okay. ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan langsung? Silakan. Mbak Mintik lagi baik ini. <laughs> Boleh kok buka mic-nya kemudian nyampaikan langsung ke Dokter Ratno. -dok 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 -dok. Oke. Okay. Nanti berikutnya juga kita adain lagi Dok ya, untuk seperti ini ya. Jadi tetap setuju. Ya ya, nggak usah emosi dok. Iya <laughs> ya. Jadi nanti kita bikin event-event yang seperti ini juga. Setuju. Nah nanti YouTube-nya Dolistik silakan di subscribe dan di loncengnya. Jadi kalau ada video kita yang kita upload, bapak ibu bisa langsung melihatnya, gitu ya. Nah, di sini banyak yang hadir dok, 50 jiwa. 61. Mm -mm. Tapi kemarin mendaftar daftar ke Mbak Mintik itu ada sekitar 100 lebih sih. Mungkin Entah lupa atau bagaimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya um, Mbak Mintik share lagi um, tentang pendaftarannya, nanti di akhir dari Bapak Ibu udah ngisi bitlinenya itu ada kodenya, ada kode ada passcode-nya. Jadi untuk masuk ke YouTube, eh sorry untuk masuk ke Zoom itu nanti Bapak Ibu bisa screenshot dulu. Jadi bisa masuk secara mandiri nanti ya. Ini cuma itu aja info, jelas info dari Mbak Mintik. Oke. Okay. Bentar. Oh ya, ada lagi yang bertanya, Dok. Dari Ibu Syara Melisa. Siang, Dok. Saya mau tanya, saya ada pasien keluarnya konstipasi. Jadi beliau tidak bisa BAB kalau tidak mengonsumsi obat laksing sudah setahun kebiasaan, pasien seperti itu. Nah, terus banyak yang, yang ditanyakan mintanya kenapa? Siaran Elisa ya atau uh, mengurangi kecanduan dari *laxing* itu, atau bagaimana? Apa, tanya, apa ya ini? Pertanyaannya kok sepertinya hanya suatu pernyataan nggak bisa epek kalau tidak minum obat, lah *laxing*, *laxing*, iya. Mau tanya. Bahasa yang ditanyakan apa ya ini ya? Iya, silakan Bu Sarah. Bisa open mic-nya? Ya, halo Bu Sarah. Ya, halo. Iya, silakan Bu Sarah Melisa. Ya. Uh, dokter, saya kan ada pasien itu BAB, udah satu tahun tuh setiap mau BAB, uh, malamnya itu harus mengkonsumsi dua obat naksing. Lai, jadi, kalau misalnya nggak minum obat itu, jadi dua minggu tuh nggak bisa BAB. Nah, ini udah lima kali, enam kali terapi aku puntur, tapi hmm. mau lepas obat itu tetap nggak bisa. Jadi, kalau jadi kalau misalnya walaupun terapi aku puntur pun, nggak minum obat itu tetap nggak bisa. Jadi kayak udah sugesti hmm. gitu gimana ya dok? Oh, Takutnya sudah rebound ya. Istilahnya gini, kalau kita pakai, laksing itu obat apa ya? Obat kayak di apotik gitu jual, uh, kayak biar... Pencahar ya. Pencahar. Pencahar. Pencahar ya. Saya pernah baca bisa ribon. Satu saat, walaupun minum obat itu tetap tidak bisa buang air besar. Saya juga pernah dapat pasien seperti ini. Saya nekat, saya lepas obatnya. Sudah jangan minum obat. Pola makannya sayur sehari tiga mangkok. Pagi satu mangkok, malam eh, siang satu mangkok, malam satu mangkok. Nah, seperti itu sambil kita terapi akupuntur. Saya rasa kalau pemilihan titiknya tepat, Manipulasinya tepat, pasti ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, kita teliti dulu. Benar nggak diagnosa kita tadi? Dia sindromnya yang mana, pertama, kedua, penusukannya tepat nggak? Manipulasinya tepat nggak? Itu pertanyaan saya, gimana, Mbak Sarah? Oh iya, itu sebenarnya pas satu dua kali terapi, itu ada perubahan, Dok. Jadi, biar nya nah. jadi sen, saya, sarannya. Uh, jangan lep, lepasnya jangan langsung jadi yang dari dari sekali minum dua kapsul satu kapsul dulu aja kayak gitu sama nggak setiap hari itu kan sebelumnya minum obatnya setiap hari jadi setiap sebelum tidur itu hmm. harus minum dua kapsul kayak gitu nah kalau sempat itu kalau obatnya tidak dilepas kita nggak tahu terapi kita tuh berhasil atau tidak dan kita tidak bisa evaluasi Ber, eh, bisa BAB itu karena obat atau karena tusukan kita ya, kalau iya, saya, iya. saya stop oh aja iya. obatnya terus kita, oh, iya. nah, uh, terus kita evaluasi lagi sindromnya yeah. yang mana sindrom, uh, uh, karena ada sindrom-sindrom tadi terus pemilihan titiknya manipulasinya penusukannya harus benar-benar pas kalau pas saya rasa ada hasil Oh gitu, Dan ya. nanti saya evaluasi diagnosanya dulu. Nah, nah. Kalau perlu ya pakai skap tadi ada, ada uh, area intestine tadi kan bisa juga uh, seperti itu. Pak dievaluasi lagi. Makanannya jangan oh, iya. lupa sayur, sayur yang banyak. Kamu mangkok. Kadang-kadang orang makan itu sayurnya cuma dua ini, dua apa yang namanya sendok sayur, dua sendok sayur aja. Padahal satu mangkok oh. mangkok bakso ya. Nah itu yang penuh. Kalau bisa daunnya jangan gagangnya daun-daunnya yang banyak biar tinggi serat biar seratnya tinggi serat tinggi misalnya bayam kangkung, seperti itu oh iya, yeah, makasih ya dok Iya. Yeah. baik terima kasih bu sarah uh, ini buat laksingnya juga oke okay, dok ya maksudnya ya yeah, uh, yeah, saya pernah dengar obat laksing ya Iya, yeah, itu hampir sama kayak vegeta itu ya mungkin ya Ya. disebut merek ya. Merk ya. ya kalau saya eh ya, pernah ada dulu sih orang yang pingin langsing minum itu laxing laks, kalau nggak salah. Mm -hmm. itu akhirnya lama-lama uh, tergantung sama laxing tadi. Mm -hmm. Kalau saya, saya saya lepas langsung sudah ubah semua pola makan, pola hidupnya, pola tidurnya, pola kerjanya ubah semua. Mm -hmm. Jadi biar balance-nya gampang, balance organnya ini lebih mudah gitu loh. Mm -hmm. yeah, ya, jadi harus kerjasama ya antara pasien dengan ya, iya, terapisnya. Baik. Uh, Oke, okay. ada lagi yang bertanya Pak Ibnu Silakan Pak, Open mic aja. Siap ya, dok. Dok, saya hmm? ada pasien gini. Jadi anak ini setiap uh, makan banyak, dikit, dia pasti nggak bisa nahan untuk BAB. Itu pasti. Jadi, keluar dia, dia itu enggak bisa sampai sekarang. Tubuhnya kecil banget, bukan kecil banget ya, kecil dari dulu. segitu-gitu sampai seumur sekarang ini sudah anaknya udah nikah juga, tapi tetap masih keluhannya itu. Uh, kalau langsung, gitu ya? uh, 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 langsung cepet banget jadi <tuh> dia itu enggak bisa nahan berapa jam gitu aja, enggak bisa jadi langsung buang, langsung buang setiap habis makan yang anu. Uh, meskipun itu sayuran ya, tapi tetap dia ya, nggak bisa nahan. Itu gimana dok? Terima kasih. Ya, itu sama dengan kasus saya. Anak usia 10 tahun, 10 tahun kalau nggak salah. Kurus sampai tulang tulangnya itu kelihatan. Jadi dia habis makan, langsung cari WC. Jadi dia habis makan tuh mesti gandengan sama WC. Sehingga kalau piknik dia kesulitan. Karena tempat pikniknya kadang-kadang tidak ada WC. Nah, akhirnya uh, anak itu datang ke saya berubah, uh, terangkut untuk terapi saya lihat jadi uh, istilahnya cinya si nggak kuat jadi langsung keluar langsung keluar juga saya bilang limpahnya juga mungkin defisien waktu itu saya moksa disencit kemudian ada karena anak ya saya nggak ngambil banyak titik cuma tusanli tusanli tu sanjinjo tiansu sama sencit saya moksa lumayan katanya habis makan tuh ada jarak ada jarak dua jam jadi habis makan langsung cari wc ada jarak dua jam Kemudian dia datang berikutnya, saya terapi lagi sama titiknya, ada jarak 4 jam, 6 jam, lama-lama dia sehari sekali. Mungkin dia terapi 6-7 kali saya lupa, terus lama nggak muncul. Begitu saya ketemu lagi, dia sakit, tapi bukan karena buang air besarnya, tapi karena dia radang tenggorokan. Saya lihat anaknya sudah berubah, sudah gemuk. Dia bilang, dokter saya sekarang sudah BAB-nya sehari sekali di pagi hari. Sudah sama dengan... Eh, apa kakak dan adik saya. Dia bilang seperti itu. Nah, coba aja kita kasus ini diteliti lagi. Organ mana yang bermasalah, itu yang kita benahi. Kalau menurut saya, tidak BAB nya apa sering BAB itu defisiensi limpa. Coba limpanya ditonif sama organ terkait, mungkin usus besarnya, kemudian C-nya dikuatkan, sehingga limpanya bagus, otomatis tidak langsung buang air besar. Ada juga orang dewasa, saya pernah dapat orang ini istilahnya gemuk, gemuk banget. Jadi habis makan tuh dia langsung BAB, habis makan langsung BAB, sama. Saya lihat juga nggak dilimpahnya defisien banget, gemuk sekali orangnya. Setelah terapi lumayan, jadi dia nggak langsung, ada jeda, ada jeda, lama-lama ya bisa normal sehari sekali, nah, seperti itu. Nah dilimpah ya dok yang difokuskan tadi itu ya? Iya, hanya yo. Uh, saya nggak lihat pasiennya ya. Kalau itu secara teori jadi Tapi anda mesti periksa cek juga yang mana yang bermasalah. Seperti pasien saya itu anak kecil tuh ya ada defisiensi limpa, lambung sama usus besarnya. Anda juga harus cek kondisinya yang mana supaya terapinya lebih tepat. Istilahnya kalau diagnosa kita tepat, pemilihan titik kita tepat, hasilnya juga lebih bagus seperti itu. Oke dok, siap-siap. Jelas-jelas dok, siap. Oke, Pak Ibnu sudah jelas ya. Ada lagi yang bertanya? Tapi kalau pasien pelangsingan yang pernah saya terapi sih suka dok. Jadi habis makan dia tuh nggak lama ke toilet gitu. Dia malah suka kalau bisa dibuat seperti itu gitu. Jadi kebalikannya ya. Saya juga heran bukannya anu, Mbak, apa namanya? Habis makan dia bukannya itu defisiensi limpa. Iya, tapi Bapak. dia malah suka gitu, Dok. Jadi itu aja gitu. Jangan Lalu, di kan ya. limpanya semakin defisien, dia tambah akan tambah gemuk. Gemuk. Oh, iya. Itu. Itu banyak dari antara tahun 2002 sampai 2010 mungkin ya. Itu banyak kasus seperti itu dia bilang, dok saya ini padahal BAP itu hari tiga kali, empat kali. Habis makan BAP, kenapa saya nggak kurus-kurus ya? Nggak tadi jawabannya. Dia nampaknya defisien. Banyak kasus-kasus di pelangsingan seperti itu. Saya kenangan ini lama, dari 2002 sampai 2010. Kasusnya pelangsingan, terus sampai... Saya rasanya, aduh kok nggak ada kasus yang lain ini ya. Wah, jadi udah bisa, itu dok ya, berhasil melangsingkan. Banyak jiwa uh, mungkin nanti next bisa bikin dok ya tentang slimming ya iya boleh slimming iya tentang estetik menarik soalnya apalagi kalau lagi pandemi gini banyak yang di rumah kan terus makan tidur kan ya olahraga itu apalagi mendung wah olahraganya <laughs> pending mulai besok mulai besok gitu kan Jadi yeah. olahraga cuma makan tidur kan jadi gemuk tuh banyak termasuk saya <laughs> jadi pengakuan <laughs> tapi masih banyak itu sih oke okay. jadi bapak ibu sudah ada hmm. tidak ada yang bertanya oh ya dok kalau misalnya nih seratnya diganti dengan makanan pengganti misalnya kan ada beberapa nih produk-produk yang dijual di pasaran gitu kan ya uh, ini serat loh, kayak gini-gini-gini apakah sama dengan yang asli gitu-gitu gimana dok kalau hmm. serat yang dalam arti satu satu kapsul gitu ya ada yang kapsul, ada yang serbuk juga, kalau nggak salah. Ya, kalau saya, kalau saya sih kurang setuju, karena tidak alami. Kalau yang bentuk seperti itu pasti ada bahan kimianya. Kalau saya sih lebih sarankan yang baktunya cat alam, baktunnya cat jadi sayuran, buah-buahan seperti itu. Soalnya kan iklannya juga menarik kan, jadi hanya minum segelas ini itu sudah setara dengan apa ya, mangkok mangkok ya sayur ada, gitu kan takutnya nanti ribon tadi se hmm. ada satu produk saya kurang tahu lupa namanya ya ya nama ya <laughs> itu ada jadi kalau tidak minum itu kembali lagi gemuk lagi nah apakah mau tiap Uh, seumur hidup minum seperti itu pertanyaan saya. Kalau ada yang lebih alami yang kita makan sehari-hari, kenapa tidak begitu dok? Kenapa enggak gitu ya? Iya. Oh, kenapa alami itu. kenapa bikin yang buatan? Okay. Iya. Dapat lagi masukan. Jadi mending uh, kita mengkonsumsi hal yang eh sesuatu hal yang alami gitu ya dok ya? Iya alami. Karena alami itu lebih lebih baik untuk tubuh kita. Oke. Okay. Baiklah, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Bapak Ibu bagaimana? 5, Oke. Okay. Berarti sudah terjawab semua ya pertanyaan tentang konstipasi ini. Dan harapannya kedepannya kita semua bisa menerapi pasien kita dengan gejala konstipasi ini dengan lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Retno untuk share ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Dan sangat aplikatif ya Silahkan dicoba Bapak Ibu Nanti uh, video ini juga akan kami share Di Facebook dan juga di Youtube Jadi Terus uh, subscribe dan Like video kami Terima kasih banyak Dan salam sehat Selamat siang Makasih. Makasih. Terima kasih Terima kasih selamat, 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 selamat siang Selamat siang, selamat siang. Terus ya Snacknya mana, iya, dikirim ke JNT.